الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فضيلة الجماعة في مكان مليئة الله سبحانه وتعالى. Berapa banyak orang-orang yang ingin hidup pada hari yang mulia ini, hari yang disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Ayyam. Induk dari segala nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Induk dari segala bulan adalah Sayyidul Syuhur, Syahrul Ramadan lagi muzila fil Quran. Induk dari segala hari adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Pada hari Jumat dunia akan dikiamatkan. Pada hari Jumat segala amal diagungkan. Dan banyak orang-orang yang ingin hidup pada hari ini, tapi ternyata keinginannya tidak tercapai. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'adan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastakhirun, tidak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Oleh sebab itu manusia yang paling beruntung adalah manusia yang bisa hidup pada hari ini. Lalu dia ucapkan pujian kepada Allah ketika matahari pun terbit, matanya sudah terbuka, lalu dia katakan: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Oleh sebab itu satu di antara rukun khutbah yang diucapkan khatib pada hari Jumat adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, memuji Allah karena dia sudah dihidupkan pada hari yang agung dan mulia. Ada orang-orang yang hidup tapi tidak pula ikut bersama kita di masjid tempat yang paling mulia ini karena tidak ada iman dan Islam dalam hatinya. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai hari ini masih lagi bersemayam roh dalam jasad, masih lagi ada iman dan Islam dalam diri. Maka saat ini orang masih berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayup-sayup terdengar suara azan masuk ke telinga, masuk ke tangga jantung, masuk ke otak, masuk ke hati, masuk ke dalam pikiran, dan dia menjawab dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Dia jawab dengan ucapan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari Jumat, inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu yang kamu baca pada hari Jumat dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arinta, bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu ya Rasulullah padahal engkau sudah mati, padahal sudah meninggal dunia. Waqad arinta, jasadmu sudah hancur membusuk hingga tinggal tulang belulang dan tak tersisa apapun. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Allah harama al-ardha ajsad al-anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah Allah memuliakan sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hidup di zamannya, tidak hidup bersamanya, tidak perang bersamanya, tapi siapa yang tetap istiqamah beribadah, al-ibadatu fil haraj, beribadah istiqamah dalam saat perang, pada saat banyak fitnah, kehidupan dia sama seperti orang yang berhijrah bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di hari Jumat yang penuh barakah, mari kita banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iqra' al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah, Qur'an akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya.
tapi ada keutamaan surat khusus dibaca pada hari yang khusus. Man qara'a suratul kahfi yawmal jum'ah, siapa yang membaca surat kahfi hari Jumat, bukan hanya malam Jumat, bukan yang petang Jumat, sebelum salat Jumat, setelah salat Jumat, selama masih ada hari Jumat, Allah adahu min nur, maka Allah memberikan dia cahaya pencerahan ma bainal jum'ataini sampai kepada Jumat berikutnya. 7 hari dalam sepekan manusia dalam kegelapan, yang bisa membuat dia terang benderang hanyalah cahaya hidayah dari Allah. Tiap malam diajarkan doa salat tahajud, Allahumma ij'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, pada pandangan mataku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya, wa min amami nura, bagian depan cahaya, wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya, wa min fawqi nura, bagian atas cahaya, wa min tahti nura, bagian bawah cahaya, wa ja'alni nura, jadikan untukku cahaya. Dalam riwayat lain dikatakan waja'anni nura, jadikan aku cahaya. Kita bisa melihat bukan karena mata, kita bukakan mata selebar-lebarnya, tapi kalau tidak ada cahaya maka tetap akan gelap gulita. Kita bisa memandang karena ada cahaya. Maka kita berkata Allahumma alimna apa-apa wa sultan jiba'an, tunjukkan padaku bahwa yang benar itu adalah benar, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah. Wa arzuqni ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Karena hari ini banyak orang yang tak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Yang pertama kali gelap adalah hati. Fatamallahu ala qulubihim, hatinya gelap, hati terkunci. Kalla balran ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati. Hati yang pertama kali hitam, hati yang pertama kali gelap, setelah hati terkunci, lalu kemudian telinga tak lagi dapat mendengar. Wa ala sam'ihim, telinga tertutup. Wa ala absarihim ghishawa, lalu kemudian matanya tertutup oleh selaput sehingga tak lagi bisa memandang. Pada saat itu manusia pada derajat kehinaan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati yang tidak bisa merenung berpikir. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak lagi dapat memandang kuasa Allah. Mereka itu adalah bukan lagi disebut manusia. Ulaika kal an'am, mereka adalah binatang ternak. Walhum awal, bahkan hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Karena seekor kambing yang dibawa ke tanah lapang padang rumput, pagi dibawa pulang hutang, lalu kemudian dia dalam keadaan kenyang. Tak lama sesudah itu dia dapat disembelih untuk walimah, akikah, kurban, udhiyah. Tapi manusia dia lebih hina daripada binatang ternak karena tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sepekan sekali kaum muslimin wajib mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh khatib Jumat. Man tarakal jum'ata, siapa yang meninggalkan salat Jumat, salata maratin, berturut-turut 3 kali, tahunan, bukan karena uzur syar'i, bukan karena alasan, bukan karena sakit, bukan karena gila, bukan karena mati, meninggalkan salat Jumat tahunan karena menyepelekan hari Jumat. Wallahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Jangan heran kenapa nasihat tidak masuk, jangan heran kenapa tidak lagi dapat mengambil iktibar pelajaran, karena Allah sudah mengunci pintu hati. Oleh sebab itu sampai hari ini anak-anak muda, orang tua, bahkan anak-anak sholat Jumat berjamaah, ini adalah kemuliaan Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin sampai ke tempat bernama Quba, dan mungkin 4 hari lamanya, 4 hari 4 malam, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, lalu kemudian dilaksanakanlah sholat Jumat pertama kali di antara Quba menuju Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim. Di sanalah sekarang didirikan oleh panglima besar, raja yang berkuasa, amat sangat adil, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menjadikan momentum itu sebagai monumen besar yang disebut sebagai Masjid Al-Jum'ah, untuk mengenang sholat Jumat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pun tadi sahib ikan ansi, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, ansi, diamlah, padahal niatmu baik, kau berkata kepadanya, diamlah, faqad lalauta, sungguh engkau sudah melakukan perbuatan sia-sia.
Waman lara fala jum'ata lah. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tiada jum'at lah baginya. Laki-laki, balik, berangkat, sehat, maka paling tidak sepekan ada nasihat yang masuk ke telinganya. Itu akan dia bawa pulang ke rumah, dia sampaikan kepada istrinya. Dia adalah pemimpin kepala rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, anfusakum, jaga diri, wahdikum istrimu, anak-anakmu buah dari perkawinan pernikahanmu, nara dari api neraka. Maka disampaikanlah oleh khatib ayat-ayat Al-Quran, mesti ada pesan takwa di dalamnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah, aku pesankan kepada diriku, kata khatib, dan kepada seluruh kaum muslimin, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam timbangan. Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak curang dalam kekuasaan. Kalau petani-petani itu takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam tanaman. Kalau peniaga pedagang itu takut kepada Allah, maka tidak akan curang pada timbangan. Satu surat khusus dikhususkan Allah untuk para perniaga, untuk para pedagang yang menimbang barang dagangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang memainkan timbangan. Alladzina yadzanu 'ala an-nasi yastawfun, ketika dia menjadi pembeli konsumen, dia minta penuh, dia minta berat, dia minta lengkap dan sempurna. Wa idza kanu hum awzaduhum yukhsirun, tapi kalau dia sebagai penjual menimbang barang orang, dia selalu merugikan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berzikir dalam masjid, Nabi tidak hanya memimpin salat, tapi masuk ke dalam pasar, Nabi memasukkan tangannya ke tumpukan makanan yang baru saja digelar oleh pedagang. Lalu saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya sahibat ta'am, wahai penjual makanan, mengapa bagian dalamnya basah, bagian luarnya kering? Penjual sudah ditipu, tampak di mata mereka kering, bagus, tidak busuk, tidak berjamur, tapi ternyata pada bagian dalamnya basah." Lalu pedagang itu menjawab, "Asabahul matar, ini terkena air hujan ya Rasulullah." Maka saat itu juga Nabi tegas berkata, "Man ghassana fa laysa minna." Siapa yang menipu, siapa yang curang, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat diingatkan lagi sebelumnya, siapa yang curang, wa may yaghlul, siapa yang curang, yakni bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Apa yang diinginkan orang yang curang itu adalah keberuntungan, adalah kemenangan, adalah harta, adalah anak-anak, adalah keluarga. Tapi itu semua tak dapat menolongnya di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu saudara kandung yang selama ini dia tolong, dia curang uang banyak hanya untuk menolong saudara kandung. Sampai masanya saudara yang kandung itu pun tak dapat menolongnya di hadapan Allah. Wa ummihi, curang karena ingin memberangkatkan ibu berangkat haji, tapi sampai saatnya wa ummihi, ibu kandungnya itu pun juga lari dari dia, dan dia pun lari dari ibu kandungnya. Wa abi, ingin membangunkan rumah besar untuk ayahanda tercinta, lalu melakukan kecurangan. Wa abi, ayahnya pun tak dapat menolong, dia pun tak dapat menolong ayahnya. Wa sahibatihi, istri, berapa banyak orang curang karena hanya ingin menyenangkan hati istri, keluarga bahagia, ingin mengharapkan sakinah mawaddah warahmah. Wa bani, anak-anak, ingin disekolahkan tinggi, S1, S2, S3, menjadi kemampuan bidang ekonomi, ingin tenang sampai anak cucu dalam keadaan keluarga yang bahagia. Tapi dia lupa bahwa kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kau suapkan makanan yang haram kepada istrimu, kepada anakmu, karena segumpal daging haram tidak layak untuk masuk ke dalam surga Allah. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, benar atau gadi, tempatnya adalah api neraka. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Bersedekahlah, wa anfiqu infaqlah, wa anfiqu berwakaflah, wa anfiqu berzakatlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik, la yaqbalu illa thayyibat, dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hari ini orang yang punya uang banyak itu bisa membayar pengacara untuk membelanya di depan hakim, membelanya di depan jaksa, untuk umum. Tapi sampai masanya tidak ada lagi berlaku, tidak ada lagi tolong menolong. Pada saat itu yang bicara adalah tangan. Al-yawma naqdimu 'ala afwahihim, tangan akan bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki?
dimakan yang sibul, semua yang pernah dilakukan dulu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kecurangan akan tampak di depan mata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap, kelak akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu pada kecurangan kita. Wa huwal ghaniyyul 'alim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang berbuat baik, amal baiknya ini tidak menguntungkan Allah. Wa may yanqalib 'ala 'aqibaihi, siapa yang murtad, na'udzubillah, siapa yang kembali kepada agamanya yang lama, wala yadurrullaha syai'an, Allah tidak pernah rugi walau sedikit pun. Maka segala yang kita lakukan hari ini penuh dengan pertanggungjawaban. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fu'ad hati dan pikiran, kullu ulaika kana mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kau akan ditanya tentang istrimu, tentang anakmu. Kapan terakhir kau membangunkan kesalahan subuh? Kapan terakhir kau mengatakan jilbabnya harus panjang? Kapan kau menegurnya karena memakai baju yang pendek? Kapan terakhir kau katakan baca Quran lah nak? Kapan terakhir kau katakan sholat berjamaah lah? Kapan terakhir kau ajak mereka? Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Apa khalaqnakum abada? Apakah kalian sangka semua kami ciptakan sia-sia? Wa antum tuwannakum ila inalakum nyaur. Kalian sangka kalian akan mati, lalu setelah mati maka cacing tanah. Apakah setelah itu kalian tidak akan hidup lagi? Maka saat itu datang Asy bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering. Ya Muhammad, ayo ya Rabbuka, hadza nidah ba'da ma baliya wa rama. Apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini setelah dia kering, busuk dan mati? Saat itu Nabi diam sampai malaikat Jibril alaihissalam membawakan jawaban. Qul, katakan, katakan kepada Asy bin Wa'il, katakan kepada siapa saja yang tak percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi. Yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah, dia akan hidup sekali lagi, dia akan hidup sekali lagi yang dulu menciptakan pertama kali, maka tak sulit untuk menghidupkannya kembali. Yuhyi wa yumiit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu ada dalam genggaman kuasanya. Sulitkah bagi dia menghidupkan yang mati? Innama amruhu ila arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Maka pakailah umur untuk beramal. Kalau kau guru, pakailah ilmu untuk beramal. Kalau kau penguasa, pakailah kekuasaanmu untuk menolong agama Allah. Kalau kau kaya, pakailah hartamu untuk menolong diri dan negara dan agama agar selamat dalam telan masa. Oleh sebab itu ketika kita bisa menolong diri, saat itu kita tidak terlalu berharap kepada pertolongan orang lain. Kita tidak egois, karena sesama orang beriman saling mendoakan. Dalam sholatnya dia berdoa, wassalamu alaikum wa ala ibadillah salihin. Sama antum yudhilluhum Allah. Ada tujuh naungan, ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah. Yawma la yudhilla illa dhilluh. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama mendapat naungan bukan ulama. Yang pertama mendapatkan naungan bukan orang kaya. Yang pertama mendapat naungan bukan anak soleh. Yang pertama mendapatkan naungan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena kalau lahir pemimpin yang adil, yang bisa menegakkan agama Allah, menegakkan hukum Allah, menjaga orang susah, membantu anak yatim, maka pakailah kekuasaan menolong agama Allah. Itulah amal soleh. Solat sunat duha semua orang bisa berbuat. Solat tahajud malam semua orang bisa melakukannya. Membaca Al-Quran anak kecil pun bisa. Tapi menolong agama dengan kekuasaan itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.